Alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi dan kita lanjutkan kajian tafsir singkat dari Juz Amma. Dan malam ini kita masuk pada surah Al-Masad. Surah Al-Masad ini menceritakan tentang kisah Abu Lahab dan juga istrinya Arwa bintu Harbin, atau kunyahnya dikenal dengan Ummu Jamil. Bagaimana kisahnya? Maka Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surah yang singkat ini. Namun sebelum saya menceritakan kisah Abu Lahab, kita akan menjelaskan tentang asbab nuzul dari suratul Masad ini. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma agna anku maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa mra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hab, lumbi Masad. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia beliau 40 tahun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sirriyah, tidak terang-terangan, bahasa kitanya door to door. Tetapi setelah 3 tahun berlalu dan tidak terlalu banyak sahabat yang masuk Islam kala itu, bisa dihitung dengan jari, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Turunlah ayat wa angzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan wahai Muhammad kepada keluarga terdekatmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengumpulkan keluarganya di sebuah bukit namanya Bukit Safa, yang sekarang menjadi tempat sa'i. Ada Safa, ada Marwah. Di Bukit Safa inilah Rasul berdiri, kemudian mengumpulkan seluruh keluarganya, termasuk juga Abu Lahab di situ. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Tapi tiba-tiba ketika Rasul sudah mulai berceramah, Abu Lahab dari tengah-tengah manusia tiba-tiba berbicara dan mencela Nabi dan mengatakan, Ali hadza jama'tana ya Muhammad tabban sa'iral yaum. Oh, untuk ini kau kumpulkan kami, celaka satu hari ini untuk engkau wahai Muhammad. Kemudian Rasul dicaci maki Abu Lahab di hadapan manusia banyak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak terpengaruh dengan cacian Abu Lahab. Kalau Rasul mau, Rasul bisa membalas cacian dengan cacian. Tapi Rasul membiarkan Abu Lahab bicara dengan seenak hatinya. Karena tujuan Rasul bukan melayani cacian dengan cacian. Apalagi yang mencaci itu pamannya. Maka Rasul punya adab, diam saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal diam. Ketika nabinya dicaci maki, maka Allah tidak mungkin diam saja. Karena Allah berfirman dalam hadis kursi itu, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapapun yang memusuhi wali-waliku, maka aku kumandangkan perang dengan dia. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk menurunkan suratul Lahab atau suratul Masad. Maka di tengah-tengah keramaian orang, ketika Abu Lahab terus mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril datang memasukkan suratul Masad di hati Nabi untuk dibacakan di hadapan manusia. Maka ketika Abu Lahab sudah berhenti bicara, tiba-tiba Rasul mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhat lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka dan binasa kedua tangan Abi Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat harta dan anak-anaknya. Saya selana rong datalahab, dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wa mra'atuhu, dan juga istrinya Ummu Jamil atau Arwa bintu Harbin. Hammalatal hatab, yang suka membawa kayu bakar ke sana kemari. Fi jidiha hablum min masad, kelak di akhirat akan dikalungkan sabut kelapa di lehernya yang menyala-nyala. Orang Arab itu di zaman itu belum pernah mendengar Quran, belum pernah mendengar ayat Quran dibacakan. Baru kali ini Rasul membaca suratul Masad, disangkanya Rasul sedang bersyair. Karena orang Arab itu yang dikenal syair mereka. Padahal Rasul sedang baca Quran, karena memang orang Arab tidak pernah kenal Quran. Jadi Rasul itu menyangka sedang melantunkan syair, tabbat yada Abi Lahab. Dan orang Arab itu paling senang menghafal syair. Langsung ditangkap oleh orang-orang yang hadir di situ, disangkanya syair. Kemudian setelah buyar, maka semua orang membaca tabbat yada Abi Lahab wa tab. Baik di rumah, di pasar, di jalan, apa enggak stres Abu Lahab? Baik. Karena disangka syair masalahnya. Ya. Lah ketika kemudian Abu Lahab lagi stres gitu kan, karena semua orang baca tabat siada Abi Lahab masalahnya. Istrinya kan enggak hadir di situ, Arwa bintu Harbin atau Ummu Jamil itu. Dia marah istrinya. Dicarinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dengar Nabi sedang duduk di Ka'bah bersama Abu Bakar. Dari kejauhan Ummu Jamil datang. Subhanallah, Allah butakan matanya tidak melihat Nabi, padahal Nabi sedang duduk di samping Abu Bakar itu. Abu Bakar mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, sebaiknya kau pergi. Lihat Ummu Jamil di tangannya sudah bawa batu, saya yakin dia hendak menghantam kepalamu. Kata Rasul, tenang, dia tidak akan melihat aku, katanya. Akhirnya ketika Ummu Jamil berhadapan dengan Abu Bakar, betul matanya tidak melihat Nabi, padahal di hadapannya itu. Ini mujizat. Tiba-tiba Ummu Jamil mengatakan, ya Aba Bakrin, aina sahibu. Hei Abu Bakar, di mana kawanmu itu? Maksudnya Rasulullah. Abu Bakar heran dong, dia ada di sampingnya, kok di mana kawannya gitu. Tapi Rasul hanya mengisyaratkan jangan kasih tahu. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Ma sya'nuk bi sahibi? Ma sya'nuki bi sahibi? Ada apa emang dirimu hai Ummu Jamil dengan saudaraku?" Maka Ummu Jamil mengatakan, "Balaghani annahu yahjuni." Sudah sampai kepadaku dia mencela aku dan suamiku, katanya. Demi Allah, fa in ra'aituhu la aqamnahu bi hadzal fihrifah, katanya. Kalau aku melihat dia, lihat di tanganku ada batu, kubenturkan di mulutnya kalau ada dia, katanya. Kemudian dia membacakan syair mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian pergi. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu heran, kenapa Ummu Jamil tidak melihat Nabi? Maka Rasul mengatakan, ya Aba Bakrin, a'mallahu basaraha. Wahai Abu Bakar, lihat Allah sudah membutakan matanya sehingga tidak melihat aku, katanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini sebab turun suratul Masad, suratu Abi Lahab. Ini sebab turunnya di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang ingin saya katakan, suratul Masad ini surat yang pendek. Semua orang bisa menghafalnya. Anak kecil pun bisa menghafalnya. Subhanallah. Allah tidak letakkan tabbat yada Abi Lahab ini di pertengahan surah Al-Baqarah atau di pertengahan surah Al-An'am atau di pertengahan surah Al-A'raf atau di pertengahan surah Al-Ma'idah atau surah-surah panjang. Kenapa? Karena kalau seandainya kalimat tabbat yada diletakkan di pertengahan Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-An'am, Al-Ma'idah dan yang lainnya, tidak akan banyak orang menghafal, kan?
Karena orang jarang menghafal surat-surat pendek, surat-surat panjang. Orang itu suka dengan surat-surat pendek. Termasuk antum paling suka dengan surat pendek itu. Makanya kalau sholat tuh enggak mau surat panjang kan? Pasti surat pendek. Kalau ada surat dua ayat pasti itu yang antum baca. Tapi paling pendek kan 3 ayat kan itu ya. Lah suratul masad ini termasuk surat pendek. Kenapa Allah Subhanahu wa taala buat surat Al-Masad ini diletakkan di juz amma paling belakang dan pendek? Ini hukuman bagi siapapun yang mencela Nabi. Maka dia akan dilaknat sejak turunnya suratul Masad sampai hari ini, bahkan sampai kiamat akan dibaca setiap hari oleh kaum muslimin. Baik di solat-solat mereka, solat wajib atau solat sunnah mereka, atau di luar solat. Sampai anak kecil ikut mencaci maki Abu Lahab, bayangkan. Abu Lahab dicaci maki sama anak-anak. Tabbat siada, anak-anak antum hafal tabbat itu. Begitulah hukuman orang yang mencela Nabi. Dia akan dilaknat sampai kiamat dibangkitkan. Abu Lahab. Siapa Abu Lahab ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Abu Lahab ini adalah satu di antara paman Nabi. Nabi SAW itu punya paman 10, tetapi meninggal sebelum beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul. Yang tersisa setelah beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul itu cuma 4 yang masih hidup sampai beliau jadi Nabi. Yang 2 beriman dan 2 kafir. Adapun yang 2 beriman dari paman Rasul, pertama Abbas dan yang kedua Hamzah. Itu 2 paman Rasul yang beriman. Adapun yang kafir, 1 Abu Lahab, 1 Abu Talib. Cuman bedanya kalau Abu Talib menolong Nabi walaupun dia kafir, tapi Abu Lahab memusuhi Nabi walaupun pamannya. Dan Abu Lahab orang yang pertama memusuhi Nabi. Sebelum Abu Jahal memusuhi Nabi, sebelum Al-Walid memusuhi Nabi, sebelum Umayyah memusuhi Nabi, dialah orang yang pertama memusuhi Nabi. Bayangkan dari keluarganya. Sampai suatu hari Nabi SAW itu sedang berdakwah di pasar dan mengatakan, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Eh manusia, katakan la ilaha illallah. Tiba-tiba Abu Lahab dari belakang melempari batu dan mengatakan sambil melempar Nabi, la tusaddiquhu fa innahu kadhib. Jangan benarkan orang itu, dia itu pendusta. Bayangkan juga. Kalau yang ngomong ini orang lain wajar. Tapi kalau yang ngomong pamannya tidak wajar. Karena orang akan mengatakan, oh pamannya saja mendustakan, itu kan pamannya, apalagi kami orang luar kan itu. Begitu tantangan dakwah Nabi. Paling berat tantangan dakwah itu dari keluarga. Dari sini Abu Lahab memberikan contoh terburuk dalam sejarah Islam. Makanya dia akan menanggung dosa yang banyak tuh Abu Lahab itu. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila ba'dahu la yanqusu min awzarihim syai', kata Rasul. Siapa yang memberikan contoh buruk diikuti orang, maka dia akan menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Karena Abu Lahab yang pertama memberikan contoh buruk, coba bayangkan. Menghalang-halangi dakwah Nabi SAW padahal dia pamannya. Cukup sampai di sini? Tidak. Rupanya Abu Lahab dengan istrinya ini satu komplotan rupanya. Istrinya juga memusuhi Nabi. Dan Abu Lahab ini bukan orang biasa, ikhwan. Abu Lahab ini, kenapa disebut Abu Lahab coba? Namanya bukan Abu Lahab. Namanya Abdul Uzza. Abdu itu hamba, Uzza itu ya patung Uzza yang disembah. Hamba Uzza. Tetapi Abu Lahab itu di antara paman Rasul yang berhasil, kaya raya, dan dia punya paras yang tampan. Orang Arab kalau menyebut paras tampan itu lahab. Lahab itu cahaya yang keluar dari api, itu disebut lahab. Ya, saking tampannya orang Arab kalau menyebut orang tampan itu disebut lahab. Karena Abu Lahab itu orangnya tampan, ya, parlente bahasa kitanya ya. Banyak duitnya. Maka orang-orang menyebut Abu Lahab.
Sebenarnya Abu Lahab itu sebelum Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul itu mencintai Nabi. Buktinya ketika kelahiran Nabi, Abu Lahab senang, sampai senangnya dia memerdekakan budaknya Thuwaibah, karena Rasul mau menyusu kepada Thuwaibah, dimerdekakan Thuwaibah sama Abu Lahab. Kemudian setelah Nabi SAW di usia 25 tahun menikah dengan Khadijah, punya anak. Banyak anaknya perempuan, ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulthum, ada Fatimah. Saking senangnya Abu Lahab kepada Rasul, dinikahkan dua putra Abu Lahab dengan dua putri Nabi. Siapa dua putra Abu Lahab? Utaibah dan Utbah. Utaibah dinikahkan dengan Ruqayyah, kemudian Utbah dinikahkan dengan Ummu Kulthum. Coba bayangkan, tak mungkin Abu Lahab senang dengan Nabi kalau tidak menikahkan dua putranya, kan? Dengan dua putri Nabi, saking senangnya tu, sampai dijodoh-jodohkan anaknya dengan dua putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi baru saja menikah, belum digauli, baru akad. Kemudian kebiasaan orang Arab ketika itu ada perjalanan rihlatash syita'i was-saif, musim dagang. Jadi baru akad nikah, ini Utbah dan Utaibah ini sudah berangkat safar dagang, belum digauli keduanya. Lah ketika Utbah dan Utaibah berada di Syam inilah Rasul diangkat jadi Nabi. Jadi tidak tahu ya, kalau Nabi itu diangkat jadi Nabi dan Rasul, Utaibah dan Utbah itu menantunya ada di Syam. Disitulah terjadi permusuhan antara Abu Lahab dengan Nabi, dan juga istrinya Ummu Jamil dengan Nabi. Jadi ketika Utbah dan Utaibah itu pulang dari safar, pulang dari dagang, maka Abu Lahab menundukkan kedua putranya dan mengatakan, "Hei Utbah dan Utaibah, Muhammad sudah jadi musuh kita. Sebaiknya kau ceraikan istri kalian." Coba bayangkan, sampai dibawa perang anak-anaknya. Anak-anaknya enggak tahu apa-apa. Tapi untuk permusuhannya dengan Nabi SAW, dia paksa Utbah dan Utaibah, ceraikan istri kalian untuk menyakiti Nabi. Akhirnya Utbah menceraikan Ummu Kulthum dan Utaibah menceraikan Ruqayyah. Cuman yang jadi masalah, kalau Utbah masih baik, dia datang kepada Rasul dan mengembalikan istrinya. Tapi Utaibah yang jahat ya. Jadi Utaibah ini ketika menceraikan istrinya, dia naik ke atas kuda, kemudian datang kepada Nabi SAW, kemudian meludahi Nabi. Hampir-hampir ludahnya Utaibah sampai di wajah Nabi. Sambil meludahi dia mengatakan, "Aku ceraikan putrimu, ambil sana." Maka Nabi SAW marah karena dia meludahi masalahnya. Maka Rasul berdoa kepada Allah, "Allahumma sallit alaika kalbun min kiladik." Ya Allah, kuasakan kepada orang ini anjing dari anjing-anjingmu. Didoakan buruk sama Nabi, coba bayangkan. Ya. Ketika kemudian Utaibah ini berpaling dari Nabi, cerita sama bapaknya, ketakutan bapaknya. Ya. Kenapa? Jangan-jangan doanya mustajab tuh. Makanya ketika suatu hari Utaibah ini mau safar dagang, dia ngomong Abu Lahab kepada kawan-kawannya, teringat terngiang dengan doanya Nabi, "Jaga anak saya, jaga anak saya," katanya. Berangkatlah Utaibah menuju Syam. Di perbatasan Syam, istirahat di sebuah pohon, rupanya datang macan, datang singa, sedang tidur. Kawan-kawannya terbangkit ketakutan pergi. Tinggal dia sendiri itu yang tidur. Di hadapannya sudah ada asad, ada singa. Tiba-tiba dia berteriak, "Qatalani Muhammad, Muhammad sudah membunuhku." Rasul di mana dia? Di mana? Coba ingat. Dia di Syam, Rasul di Madinah, di Mekah. Ya. Akhirnya rupanya asad ini, singa ini langsung menerkam wajah si Utaibah, kemudian memakannya, dicopotnya dari badannya. Coba. Itulah hukuman orang yang meludahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, didoakan keburukan, meninggal Utaibah, lepas kepalanya dari badannya. Tapi Utbah ini belakangan masuk Islam sama Mu'tab ini, apa, saudaranya. Kalau Utaibah ini yang jahat,
persis seperti bapaknya Abu Lahab. Ya. Tapi itu bagaimana anak-anaknya diarahkan oleh orang tuanya untuk memusuhi Nabi gitu loh. Luar biasa Abu Lahab ini. Cukup sampai di sini tidak, istrinya perannya luar biasa juga tuh. Makanya Al-Qur'an mengatakan wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya Abu Lahab itu kemana-mana bawa kayu bakar. Istri Abu Lahab ini bukan orang biasa. Dia putri daripada Harb. Harb ini tokoh Arab. Dia saudari daripada Abi Sufyan. Abi Sufyan bin Harb. Berarti dia Urwah bintu Harbin. Harbin ini orang terpandang, pemimpin Arab. Makanya Abi Sufyan ini termasuk pemimpin Arab. Dia yang memimpin perang Uhud, kekalahan kaum muslimin itu ketika orang Quraisy dipimpin Abi Sufyan tuh. Abi Sufyan ini saudaranya istrinya Abi Lahab. Jadi istrinya Abu Lahab bukan orang biasa, itu anak pejabat itu. Apa yang dilakukan istrinya Abu Lahab? Hammalatal hatab, karena dia orang terpandang, dia orang kaya. Dia jual perhiasannya, termasuk kalung yang ada di lehernya, dijual untuk apa? Untuk mendanai para wanita-wanita menggosip Nabi. Ya. Jadi dia kumpulkan emak-emak itu, kemudian disuruh gosipi Nabi. Difitnah sama Nabi. Makanya sejak dulu gosip itu sudah ada, apalagi sekarang. Ya, ibu-ibu tukang gosip tuh. Kan gitu ya. Jadi dibayari emak-emak itu untuk memfitnah Nabi, menggosip Nabi, menggibah Nabi. Dibuat emak-emak itu kompor gitu ya. Untung waktu itu belum ada grup-grup WA, Instagram, Facebook, YouTube. Oh, kalau ada pakai itu mama. Gitu ya. Mungkin disar-sar gitu ya. Lewat YouTube, lewat grup, oh Muhammad tuh begini, begono, macam-macam kan itu ya. Tapi luar biasa permusuhan istrinya Abu Lahab ini. Cukup sampai di situ tidak. Orang dulu kan jarang pakai sandal. Jangan orang dulu, zaman kita saja dulu kecil-kecil kan. Ke sekolah itu kadang-kadang nyeker. Gitu. Kadang-kadang beli sepatu itu udah susah. Apalagi di zaman Nabi, sendal itu mahal, sendal itu dipakai untuk safar saja. Jadi untuk menyakiti Nabi, Ummu Jamil ini terkadang mencari kayu-kayu bidara. Kayu bidara itu ada durinya. Itu ditanam tuh. Diarahkan ke tempat jalannya Nabi, ke rumah Nabi itu ditanam. Kadang-kadang Nabi tersakiti dengan duri itu. Sampai Abu Lahab itu pernah meletakkan kotoran, ya, kotoran najis itu diletakkan di pintu rumah Nabi. Sampai terkadang Nabi terinjak, tersakiti. Sampai suatu hari Nabi sempat marah, apakah begini kalian menghargai tetangga kalian? Sampai ketika Rasul marah, kedengaran sama Hamzah. Hamzah itu ketika itu masih kafir. Dan Hamzah itu disebut Asadullah, singanya Allah. Kenapa? Karena Hamzah itu tukang berburu, yang diburu bukan kelinci, ya, bukan menjangan, apalagi apa namanya pelanduk, bukan. Yang diburu itu asad, asad itu singa, kan dia buru singa, makanya disebut Asadullah. Jadi ketika dia habis berburu, dengar bahwa keponakannya Nabi SAW itu dihinakan dengan cara diletakkan kotoran di rumahnya. Ingat, aib. Orang Arab, kafir-kafirnya orang Arab itu menghormati tetangga masih ada. Makanya dia marah. Dia datang ke rumah Rasul, diambil kotoran itu, dicarinya Abu Lahab. Setelah ketemu diletakkan di kepalanya. Katanya, kau sudah menghina Muhammad padahal aku berada di atas agamanya. Pura-pura dia, padahal dia belum masuk Islam tuh. Dia mengatakan, kau sudah menghina ponakanku pada aku di atas agamanya gitu. Justru dengan omongan itu jadi kenyataan. Akhirnya belakangan dia masuk Islam. Nah, kadang-kadang perlu tafaul seperti itu. Ya, optimisme gitu perlu gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah, sedemikian luar biasanya keluarga Abu Lahab ini, kompak suami istri itu memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk pada tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Subhanallah, di antara mukjizat bahasa Arab, kalimat tabbat itu diambil dari tabbah, yatubu. Antum bolak-balik mau
tak duluan mau bak duluan artinya sama. Pemanya kita baca tabah atau kita baca batah, itu sama artinya dalam bahasa Arab itu. Artinya kecelakaan. Antum mau baca tabat celaka, kita ganti baknya di depan batat tetap juga celaka. Coba itu ke mukjizat bahasa Arab itu. Mau dibolak balik coba sama namanya, sama artinya. Tabat yada Abi Lahab wa tab, celaka kedua tangan Abi Lahab. Kenapa diibaratkan tangan? Karena tangan ini mewakili badan. Ya, bukan tangan saja, semua badan Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Bayangkan sampai diulang tabnya. Betul-betul celaka. Ma'agna anku maluku wa makasab. Jadi ketika Abu Lahab sedang kumpul-kumpul dengan kawan-kawannya setelah turunnya suratul Lahab ini, dia mengatakan kepada kawan-kawannya, lihat si Muhammad itu, dia ngomong sama aku katanya bahwa aku akan masuk ke neraka yang menyala-nyala, saya selah narong data Lahab katanya. Kalau ucapan si Muhammad itu benar, kata Abi Lahab, kalau yang diucapkan si Muhammad itu benar katanya, aku ini orang kaya, anakku banyak sukses-sukses, kekayaanku tidak pernah habis katanya. Kalau memang aku dimasukkan ke neraka, ku tebus neraka dengan kekayaanku katanya. Ku tebus neraka dengan anak-anakku katanya. Apa sulitnya katanya? Dia pikir dia bisa nyogok malaikat Zabaniyah. Dia mau nyogok malaikat penjaga neraka, Abu Lahab ini. Enak saja dia. Makanya Allah turunkan ayat ma'agna anhu maluhu wa makasab. Abu Lahab, anakmu enggak ada guna. Hartamu enggak ada guna. Ma'agna anhu maluhu wa makasab. Hartamu, anakmu enggak ada gunanya itu di hadapan Allah. Orang dibangkitkan pada hari kiamat saja tidak dikhitan, telanjang, tidak pakai pakaian, tidak bawa harta di badan, apa yang mau ditebus? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi sesumbar Abu Lahab, kalau memang kata-kata si Muhammad itu benar, aku akan masuk neraka yang menyala-nyala, aku punya harta, ku tebus aku dari neraka katanya. Subhanallah, sombongnya dia. Karena orang-orang jahiliyah itu tidak meyakini ada kebangkitan setelah kematian. Makanya ayat-ayat makkiyah itu rata-rata bicara soal akidah. Ya, untuk meyakinkan bahwa di sana ada hari setelah kematian yang disebut dengan yaumul ba'tsa wan nusyur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla, makanya biasa orang-orang jahiliyah itu, musuh-musuh Nabi, mengolok-olok soal akhirat. Contoh umpamanya ketika Nabi SAW membacakan ayat tentang surur marfu'ah, bahwa kasur-kasur sorga itu akan ditinggikan. Ya, ahli tafsir mengatakan bahwa kalau bahasa kita ini mungkin spring bed itu ditinggikan sampai 15 hasta. Ya, 30 hasta, 30 hasta, kalau satu hastanya setengah meter, berarti tinggi spring bed itu 15 meter. Ya. Jadi orang-orang jahiliyah mengolok-olok. Cuman kasurnya 15 meter naiknya pakai apa katanya? Subhanallah, subhanallah. Mereka hendak mengolok-olok saja. Padahal orang masuk surga itu, mereka akan masuk surga, badan mereka akan ditinggikan seperti Nabi Adam. Berapa tingginya Nabi Adam? 60 hasta. Ya kalau kasurnya 30 hasta ya wajar kan gitu ya. Kalau umpamanya tinggi antum 60 hasta, kasurnya seperti yang antum sekarang, itu jadi tikar jadinya kan. Tipis kan gitu ya. Ikhwatul Filin menjelaskan, tapi maksud mereka itu tidak mengolok-olok Nabi sebenarnya. Seperti ketika Rasul menceritakan tentang pohon zakum, pohon yang hidup di neraka. Orang jahiliyah mengatakan, mana ada pohon hidup di neraka? Kalau ada pohon hidup di neraka, terbakarlah pohon itu katanya. Kayu hidup di neraka, ya terbakarlah katanya. Intinya mereka itu mengingkari sebenarnya. Makanya Abu Lahab ngomong seperti itu tuh. Makanya Allah bantah, ma'agna anhu maluhu wa makasab. Saya selana rong datahalah. Memang Abu Lahab akan masuk ke neraka yang nyala-nyala. Kemudian Allah mengatakan wamra'atuhu. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan wa zaujatuhu. Zaujah itu artinya istri, imrah itu artinya perempuan, dan wanitanya Abu Lahab. Allah tidak mengatakan istrinya Abu Lahab. Karena rata-rata
Di dalam Al-Quran, kalau istri itu jahat kepada suami, Allah tidak sebut istri, tapi disebut kalimat wanita. Contoh ketika Allah mengatakan, wadaraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Allah memberikan permisalan dua wanita yang jahat, dua-duanya istri Nabi. Siapa? Istri Nuh dan istri Lut. Allah tidak mengatakan istri Nuh dan istri Lut, tapi wanitanya Nuh dan wanitanya Lut. Kenapa? Karena dua wanita ini berkhianat kepada suaminya. Apa khianatnya istrinya Nuh? Kalau ada orang-orang yang mau masuk Islam, datang kepada Nuh sembunyi-sembunyi, dikasih tahu sama istrinya kepada orang kafir itu. Kalau istrinya Lut, kalau ada tamu nih ke rumah Lut, dikasih tahu preman-preman pasar, di situ ada laki-laki ganteng, ah perkosa sana katanya. Nah, mereka sodomi, laki-laki suka laki-laki. Jadi kalau ada tamu laki-laki, senang preman-preman pasar itu, diculiknya kemudian diperkosa. Bayangkan, jantan suka jantan. Ya. Itulah buruknya akhlak istrinya Lut. Makanya Allah tidak mengatakan zaujatuhu, tetapi menggunakan imro'ah. Maknanya, kalau Allah katakan imro'ah, wanitanya Nuh, wanitanya Lut, wanitanya Abu Lahab, maknanya sebenarnya mereka itu tidak pernah hidup bahagia. Bukan layaknya suami istri. Jadi kehidupan rumah tangga mereka itu kacau, gitu maksudnya. Makanya Allah bahasakan dengan wa imro'atuhu, bukan wa zaujatuhu. Ya, lain dengan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah menceritakan tentang istri si Nabi, Allah tidak katakan imro'ah tetapi azwaj. Ya, memang betul-betul istri si Nabi ya istri Nabi, penuh sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Lahwa imro'atuhu maksud di sini artinya Arwa bintu Harbin ataupun Ummu Jamil, wa imro'atuhu hammalatal hatab, kemana-mana bawa kayu bakar. Ingat ini kinayah, ya enggak mungkin juga bawa kayu bakar di orang kaya kan itu ya. Maksudnya adalah membawa kayu bakar di sini artinya menyebar fitnah ke sana kemari, atau dalam kata lain namamah, namimah. Namimah itu artinya ngadu domba. Jadi mereka itu ataupun Ummu Jamil ini, dia datang kepada emak-emak menyebarkan isu tentang Rasul supaya emak-emak ini dibayar sama Ummu Jamil memfitnah Nabi. Oh, luar biasa ya. Jadi difitnahnya Nabi SAW lewat, karena begini, kalau menyebarkan isu lewat bapak-bapak, lama tersebarnya. Ya, bapak-bapak itu tidak suka ngerumpi masalahnya. Kalau bapak-bapak itu gibahnya politik. Gibah politik gak suka bapak-bapak. Kalau mama ya lah gibah tetangga gitu. Ustadznya aja digibahi. Mama itu ya paling cepat, kalau gibah lewat mama itu paling cepat, satu kompleks satu hari langsung menyebar, apalagi sekarang ada media tuh. Makanya Arba bintu Harbin Ummu Jamil ini sengaja memfitnah Rasul lewat mulut ke mulut tuh. Jadi emak-emak itu diprovokasi bahasanya gitu ya, untuk supaya memfitnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebentar saja kesana kemari. Bahkan dia sampai rela menjual kalungnya tuh. Dijual kalungnya itu untuk apa? Membayari mama tuh. Karena kan pakai modal juga kan itu. Kalau sekarang ya beli pulsa lah kan pakai modal. Ya. Makanya sebagai balasannya karena dia sudah menjual kalungnya untuk menyakiti Nabi, di akhirat apa? Kalung itu diganti dengan sabut kelapa. Fi jidihaha blummi masad. Ya. Nanti dikalungkan sabut kelapa itu menyala-nyala membakar lehernya. Sebagaimana dia sudah menjual kalungnya untuk memusuhi Nabi, di akhirat Allah ganti dengan sabut kelapa yang menyala-nyala sehingga membakar lehernya. Al-jaza'u min jinsil amal namanya ya. Balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Baik, masyurul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah secara singkat tafsir daripada suratul Masad. Suratul Masad ini walaupun pendek, sekali lagi bahwa orang bisa menghafalnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut kata Abdul Uzza dalam Quran. Kan nama Abu Lahab itu bukan Abu Lahab, Abu Lahab itu lakab. Namanya Abdul Uzza. Kenapa Quran tidak mengatakan Tabbat yada Abil Uzza wa tab? Kan namanya Abil Uzza.
Abu Lahab itu laqab. Kenapa kemudian Al-Quran malah menyebut tabat yada Abi Lahab? Harusnya tabat yada Abil Uzza wa Tab. Harusnya kan begitu. Yang lebih parah lagi, ada orang yang gak bisa membedakan antara Abu Lahab dengan Abu Jahal. Sholat dia, Allahu Akbar, tabat yada Abi Jahlin wa Tab. Lah, ini gak paham. Abu Jahal beda dengan Abu Lahab. Itu beda orang. Ya. Yang ingin saya katakan, kenapa Allah tidak menyebut Abdul Uzza tetapi menyebut Abu Lahab? Satu, karena Abdul Uzza itu nama syirik. Menghambakan kepada Uzza itu syirik. Tidak boleh. Abdul Uzza, Abdul Lata, Abdul Manat, tidak boleh. Ya, menasabkan Abdun kepada selain Allah itu kesyirikan. Dan Allah tidak hendak meletakkan nama syirik dalam Al-Quran. Tapi kalau Abu Lahab, tidak ada makna kesyirikan di situ. Makanya Allah mengambil laqabnya, bukan namanya, karena terkandung kesyirikan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau Al-Quran kemudian menyebut namanya tabat yada Abil Uzza wa Tab, berarti ayat ini selesai ketika Abu Lahab meninggal. Selesai, Abu Lahab meninggal, selesai ayat ini. Tetapi dengan tidak menyebut namanya, menyebut laqabnya, maknanya Abu Lahab itu bukan hanya di zaman Nabi, tapi akan ada Abu Lahab, Abu Lahab, Abu Lahab. Sejak zaman itu sampai sekarang akan ada Abu Lahab. Sampai kiamat akan ada Abu Lahab. Artinya orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu akan senantiasa ada. Dan merekalah Abu Lahab hari ini. Jadi kalau ada orang yang mencela Allah, mencela Rasul, kita katakan anta Abu Lahab. Dasar Abu Lahab. Kan itu ya. Jadi kalau di media-media ada orang yang menghina Allah, menghina Rasul, kita katakan itu Abu Lahab tuh. Ya, karena Al-Quran tidak menyebut nama aslinya. Kalau Al-Quran menyebut nama aslinya, ketika meninggal Abu Lahab, selesai ayat ini. Hanya berlaku di zamannya. Tapi dengan laqabnya menunjukkan ayat ini akan terus ada. Abu Lahab, Abu Lahab yang seperti Abu Lahab di zaman Nabi. Siapa mereka? Orang-orang yang membenci Islam. Membenci Allah, membenci Nabi, membenci Islam. Ah, mereka lah Abu Lahab. Yang suka mengompori sana sini, merubah warna Islam yang tadinya indah menjadi jelek. Ah, itulah Abu Lahab. Makanya Allah tidak menyebut namanya, menggunakan Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahab wa Tab. Ini juga diantara faedah ayat. Kemudian juga, walaupun ayat ini pendek, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan peringatan kepada siapapun yang mencela syariat Islam. Jangan seperti Abu Lahab, karena akan dicela sampai kiamat dibangkitkan. Coba gara-gara Abu Lahab mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat ini dibaca sampai kiamat. Baik orang kecil, orang besar, perempuan, laki-laki, dalam salat, di luar salat, semua membaca ayat ini. Seolah-olah apa? Celaan kepada Abu Lahab tidak berhenti. Sejak zaman ayat ini diturunkan sampai hari ini, sampai kiamat dibangkitkan, terus dibaca. Ini peringatan siapapun yang mencela Allah dan Rasulnya, maka akan bernasib dengan Abu Lahab, dilaknat sampai kiamat. Naudzubillah. Ya. Dan hari ini orang yang mencaci Al-Quran, mencaci Islam, mencaci Allah, mencaci Rasul, subhanallah. Kalau di zaman Rasul munafik itu takut terang-terangan. Di zaman sekarang munafik itu udah bukan munafik lagi, udah terang-terangan dia. Menghina Allah, menghina Rasul di YouTube gitu ya, di media-media itu, seolah-olah dia tidak merasa dia bersalah dan dia mengaku Islam. Berarti kan lebih Abu Lahab daripada Abu Lahab tuh. Itu di zaman sekarang ini ya. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi lihat dampak kematian Abu Lahab. Ini yang tragis nih kematiannya. Jadi Abu Lahab ini ketika dia mendengar bahwa Abu Jahal menggerakkan pasukan untuk melawan Nabi di Badar, Abu Lahab ini pengecut orangnya, penakut. Dia tidak ikut terlibat perang. Dia hanya sewa orang menggantikan dirinya dengan duitnya. Kau ikut perang, kubayar kamu, wakili aku, katanya. Akhirnya orang-orang yang disewa Abu Lahab ini ikut terlibat nih, perang bersama Abu Jahal. Itu Abu Lahab sudah memperkirakan tuh Abu Jahal menang.
di Badar itu. Kenapa? Karena pasukannya lebih banyak dibandingkan pasukan Nabi. Pasukan mereka 1000 lebih, pasukan Nabi 314 orang aja. Ah, pasti kalah itu pasukan Muhammad itu. Subhanallah. Rupanya terbalik. Pasukan Rasul yang sedikit mampu mengalahkan pasukan yang besar di Badar itu. Ketika sampai kabar ini kepada Abu Lahab, kan harusnya Abu Lahab senang kan? Kenapa? Karena Rasul itu kan ponakannya satu kabilah dengan dia kan, harusnya kan senang menang gitu. Tapi karena berawal dengan permusuhan, Abu Lahab benci dengan kemenangan ini. Akhirnya terpikir sakit dia gara-gara memikirkan kekalahan di Badar. Dan sakitnya Abu Lahab terkena penyakit adas. Penyakit itu penyakit yang sangat menjijikan, yang sangat dijauhi orang-orang musyrik. Jangan sampai terkena penyakit itu. Terkena pula kepada Abu Lahab. Akhirnya dia terbaring di kamarnya. Tidak ada orang yang berani mendekatinya. Sampai anak-anaknya tidak berani mendekatinya. Sampai mati. Dan anak-anaknya tidak berani menguburkannya. Takut tular. Sampai sudah 2-3 hari yang membusuklah itu badannya Abu Lahab itu kan. Busuk dia. Tidak juga anak-anaknya mau menguburkan dia. Coba bayangkan. Akhirnya dicelalah sama orang-orang Quraisy ini. Kalian ini punya bapak. Kenapa dibiarkan sampai membusuk seperti itu? Kuburkan dia katanya. Anak-anak menolak, tidak mau. Akhirnya dengan terpaksa, dengan apa? Diambilnya batu, dilempari pakai batu sampai menggunduk, sampai akhirnya menutup jasad Abu Lahab. Itulah kuburannya. Sebayangkan, dikubur dengan cara dilempar batu kayak dirajam. Akhirnya numpu-numpu batu itu jadi gunung. Itulah kuburannya. Lihat bagaimana Allah hinakan Abu Lahab. Ada yang mengatakan bahwa sebab sakitnya Abu Lahab itu, jadi ketika dia mendengar kekalahan di Badar, Abi Sufyan ini selamat menceritakan kepada Abu Lahab bahwa dia melihat ada pasukan Rasul itu aneh, berkuda putih, penunggangnya putih, di tangannya pedang. Lah, Fadl ibn Abbas itu punya budak, sudah masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya, hadir di perbincangan Abi Sufyan dengan Abu Lahab itu. Saking bahagianya tanpa sadar, budaknya Fadl bin Abbas ini menceritakan, itulah malaikat yang menolong nabinya. Marah Abu Lahab, ditempelengnya budak Abbas itu, budak Fadl itu. Akhirnya budaknya Fadl lapor sama majikannya, istrinya Fadl bin Abbas. Marah istrinya, diambilnya kayu, dicarinya Abu Lahab, dipentung kepalanya. Kan gitu. Kamu sudah mukul budakku katanya. Akhirnya bocor kepalanya, sebab bocor kepalanya itu dia sakit. Sebab itulah kematiannya. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Ya. Tapi yang jelas bagaimana, lihat bapak dan anak sama-sama tragis kematiannya kan. Utaibah mati digigit oleh harimau, oleh macan kan itu ya, oleh singa, sampai kepalanya dimakan karena menghina Nabi. Abu Lahab matinya dijauhi manusia sampai dilempari batu kuburannya. Dua-duanya dihinakan. Maka siapapun yang menghina Allah dan Rasulnya, ingat kematian Anda akan dihinakan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Abu Lahab dan juga Utaibah. Ini peringatan kepada siapapun yang istihza, yang suka mengolok-olok syariat, mengolok-olok Allah dan Rasulnya. Ingat, ada saat-saatnya Anda akan dihinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Abu Lahab dan juga putranya Utaibah. Walaupun demikian, tidak semua anak-anaknya Abu Lahab itu mengikuti jejak bapaknya. Karena setelah meninggalnya Abu Lahab, istrinya Ummu Jamil, kemudian Utaibah, anak-anak yang lain belakangan masuk Islam. Seperti Utbah masuk Islam, ya, Mu'tab masuk Islam, termasuk anak perempuannya Abu Lahab juga masuk Islam. Ya. Dari sini juga ada pelajaran ikhwatul fiddin bahwa hubungan nasab itu tidak menjadikan orang selamat dari neraka. Rasul dengan Abu Lahab ini kan hubungan nasab, itu paman dengan ponakan, dan paman itu bimanzilatil ab, kedudukannya sama dengan bapa, paman itu. Tapi ketika Abu Lahab kafir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedekatan nasab dengan Nabi enggak ada guna pada hari kiamat. Karena pada hari kiamat itu fala ansaba yauma idzin, tidak ada nasab hari itu, terputus nasabnya. Abu Lahab tetap harus masuk neraka dan dikekalkan di dalamnya. Percuma hubungan nasab dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang mengaku habib keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan berbangga dengan nasab dulu.
Karena Rasul yang mengatakan man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu. Siapapun yang lambat amalnya tidak mungkin dikejar dengan nasabnya. Nasab itu tidak ada guna di hadapan Allah. Yang berguna itu amalannya. Ya. Lalu apa kebanggaan Anda mengaku keturunan Nabi kan begitu? Kalau amal Anda tidak punya. Ya, kita sebagai orang yang bukan keturunan Nabi Muhammad melihat kepada orang yang kalau betul itu jalurnya sampai kepada Rasul, kita hormati sebagai ahlul bait. Karena itulah Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwa kita bertawassul dengan ahli bait untuk mengambil keutamaan mereka. Tapi ingat, kalau Anda walaupun keturunan Nabi, betul-betul nasabnya kepada Nabi, kalau bejat perbuatan Anda tidak punya amal, apa yang dibanggakan di hadapan Allah? Nasab itu tidak akan menolong. Masih mending orang yang bukan keturunan Nabi tapi dia bertakwa daripada keturunan Nabi kalau dia bejat, kan gitu. Karena yang menolong kita adalah amalan kita, bukan nasab. Abu Lahab ada kedekatan nasab dengan Rasul, ya percuma saja dia memusuhi Nabi SAW. Kemudian juga ada faedah bahwa Nabi itu tidak memiliki hidayah taufik. Kalau memang Rasul itu punya hidayah taufik, Abu Lahab itu sudah masuk Islam, Abu Talib juga sudah masuk Islam. Tapi hidayah itu milik Allah. Rasul itu hanya menyampaikan hidayah irsyad untuk menanamkan hidayah taufik ke hati-hati manusia. Tapi kembali kesadaran itu milik Allah. Karena banyak para nabi diuji oleh keluarganya. Ibrahim diuji bapaknya Azar tidak masuk ke agama Ibrahim. Kemudian Nabi Nuh diuji dengan istrinya kafir dengan syariat Nabi Nuh. Lut diuji dengan istrinya kafir juga. Rasul diuji dengan paman-pamannya. Ya, karena hidayah itu milik Allah. Hidayah itu harus dicari, tidak mungkin duduk-duduk kayak gini. Harus dicari. Dah hadir di majelis taklim, belajar, minta kepada Allah. Nanti Allah berikan taufik. Karena kalau memang Rasul itu punya hidayah taufik, tentu tidak ada yang kafir satu Quraisy itu. Pasti masuk Islam semua kan? Maka hidayah taufik itu milik Allah. Kita ini mungkin punya hidayah yang disebut dengan irsad saja, menjelaskan ini hak, ini batil, ini baik, ini buruk, ini taat, ini enggak. Soal dia menerima dan tidak itu urusannya dengan Allah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tafsir singkat, karena sudah jam 9 juga. Taib, sampai di sini sebelum saya tutup, silakan kita buka tanya jawab seputar tafsir surah Al-Masad. Wallahu a'lam. Taib, ada soalan. Assalamualaikum, izin bertanya di luar tema Ustaz. Oke. Ana berjualan makanan dan minuman di pasar, tetapi tidak menyediakan makan di tempat, hanya bisa dibungkus dibawa pulang. Ana berjualan dari jam 8 pagi sampai 8 malam. Lama, ya kan? 8 ke 8. Yang ini Anda tanyakan Ustaz, apakah di bulan Ramadan bisa tetap berjualan seperti biasa atau tutup saja? Syukran. Pertanyaan kedua Ustaz, saat ini anak-anak kelas 3 SMA di Pondok Sunnah, jurusan keagamaan, Anda ingin Ananda melanjutkan kuliah di LIPI atau di lingkungan Sunnah, tetapi Ananda ingin kuliah jurusan umum. Apa yang harus Anda lakukan Ustaz? Ananda adalah putra semata wayang. Taib, ya. Yeah. Alhamdulillah. Lihat jualannya. Kalau jualannya di terminal, kalau terminal itu atau di pelabuhan, yang namanya terminal, pelabuhan, bandara, itu terkait dengan ada orang mukim, ada orang safar. Artinya bisa saja yang beli orang safar. Orang safar kan tidak wajib puasa. Jadi menyediakan untuk orang safar kan itu ya. Mungkin orang safarnya tidak puasa. Tapi kalau jualannya di tempat yang semuanya mukim, itu merangsang orang untuk batalin puasa. Kan itu ya. Ya, sebaiknya jualannya diganti mulai dari jam 5 mendekati buka sajalah. Ya kan, kalau jualannya itu di
tempat yang semua mukim. Hargai orang yang puasa. Ya, maka insya Allah rizki Allah tidak akan kemana. Insya Allah kalau niatnya kita lillahi ta'ala, maka jualan ambillah mulai dari jam 5 sore mendekati waktu buka. Kecuali kalau Anda jualan ya tadi di tempat-tempat umum yang di situ ada musafirnya, kan itu ya, ada mukimnya, berarti kita berhusnudzon jualan kepada musafir. Itu. Nah, ini harus dipahami di situ, wallahu alam. Adapun tentang anak ini, ya sebaiknya kalau dari awal sudah ke agama saja, sudah banyak. Banyak sekali kasusnya anak dari pondok masuk ke umum rusak. Ya, rusak. Sudahlah kepalang basah, kalau sudah mondok lanjutkan ya ke Libya atau kemana gitu ya. Sampai dia betul-betul ke jurusan agama, karena sudah jurusannya di situ. Sebab kalau dari jurusan agama ke umum jadi nggak nyambung nanti sekolahnya itu, dan kebanyakan rusak agamanya, rusak karena kalau dia ke umum otomatis yang dulu dipelajari akan lupa, karena akan berbeda dengan pelajaran yang dipelajari, udah beda, satu ke barat satu ke timur. Ya, sebaiknya kalau saya sarankan lanjutkan ke agama terus sampai di mana dia, untuk menyelamatkan anak. Jangan ikut anak. Ya, anak ngomong gitu itu dia sudah ingin rusak sebenarnya. Orang tua enggak paham saja itu. Dia itu ingin rusak sebenarnya. Kalau orang tua paham, ya. Sebab kalau anak itu ingin baik, dan mungkin dia ngomong begitu. Untuk apa ke umum? Apalagi anak si mata wayang. Ibu meninggal, siapa yang mendoakan anak? Mas satu-satunya lagi, arahkan ke agama saja. Insya Allah nanti dunia itu menyusul. Ya, dunia itu akan nyusul. Orang kalau mengejar agama, dunia akan nyusul. Tapi kalau orang ngejar dunia, enggak mungkin agama menyusul. Mustahil. Ya, sebaiknya arahkan ke agama saja. Insya Allah itu lebih baik. Wallahu a'lam. Ya. Tapi sampai di sini. Dan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.